Media sosial dihebohkan oleh aksi seorang pria yang mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pria tersebut merusak kaca pintu dan mesin ATM dalam insiden tersebut. Kejadian ini terjadi pada Kamis 26 September 2024. Berdasarkan kronologi kejadian, pria tersebut berusaha masuk ke dalam bank untuk menarik uang tunai sebesar 100 juta rupiah, meskipun ia tidak memiliki tabungan. Karena aksinya menimbulkan kepanikan, pria tersebut akhirnya diamankan oleh pihak hancur kepolisian. Sudah nih. Iya, baju putih, Pak. Benar. Tadi bawa barang dia. Oh,